Mungkin sebagian besar dari kawan-kawan tidak mengikuti perubahan ini, tetapi orang-orang segenerasi saya itu masih dapat ekor-ekornya. Di mana lahan-lahan kita di kampung, di desa, masih lebih banyak milik komunal, dan karena itu tokoh-tokoh masyarakat sangat mudah untuk mendirikan di mana kita mau dirikan sekolah, di mana kita mau buat lapangan sepak bola, di mana kita mau buat sesuatu untuk kepentingan komunal, itu sangat tidak mudah. Saat ini kalau Anda mau bangun fasilitas-fasilitas publik, pemerintah pun harus beli mahal pada warganya, yang mungkin 30 tahun kemudian itu juga digugat kembali sama ahli warisnya. Karena prinsip komunal itu menjadi